Halo, selamat datang di Hobi Hidroponik. Dalam video ini, kami akan memberikan tutorial menanam pak choy secara hidroponik dengan memanfaatkan botol bekas air mineral mulai dari semai, pindah tanam, sampai panen. Tonton video ini sampai selesai. Untuk media semai menggunakan pasir zeolit. Buka kemasan benih pak choy dengan menggunakan cutter. Taburkan benih pak choy di atas pasir zeolit. Taburkan secara merata. Banyaknya benih disesuaikan dengan kebutuhan tanam. Benih ditutup kembali dengan menggunakan pasir zeolit dengan ketebalan kurang lebih 0,5 cm. Semprot dengan menggunakan air bersih sampai media semai lembab. Sebelum benih berkecambah, media semai diletakkan di tempat teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Kurang lebih 2 hari setelah semai, benih berkecambah, letakkan di bawah sinar matahari langsung, dan jaga media semai agar tetap lembab. 1 hari setelah benih berkecambah, siram dengan menggunakan air nutrisi dengan kepekatan 1 milisiemen sampai dengan 1,5 milisiemen. Tujuh hari setelah semai atau minimal tumbuh daun sejati, bibit pak choy bisa dipindah tanam. Alat atau bahan yang diperlukan, plastik mulsa, double tip, keran pembagi, selang aerator, batu aerasi, cutter, botol air mineral, dan solder listrik. Potong bagian atas botol air mineral dengan menggunakan cutter. Dengan menggunakan double tip, tempelkan plastik mulsa di bagian bawah botol air mineral. Ini berfungsi mengurangi pertumbuhan lumut di dalam air nutrisi. Buat lubang di bagian atas botol air mineral. Lubang ini digunakan untuk masuknya selang aerator. Aerator di sini berfungsi untuk mendinginkan air nutrisi dan untuk menambah oksigen terlarut. Sekarang kita membuat larutan nutrisi dengan mencampur AB mix sayuran daun dan air bersih.
Dengan bantuan sepuit, masukkan abimix sayuran daun ke dalam air bersih. Kemudian ukur dengan menggunakan EC meter, kepekatan nutrisi 2,5 milisiemen dengan pH air 5,5 sampai 6,5. Masukkan air nutrisi yang kita buat tadi ke dalam botol air mineral yang sebelumnya sudah ditutup dengan plastik mursa. Bisa dilihat gelembung udara di aerator yang nantinya berfungsi untuk mendinginkan air nutrisi. Kita pisahkan dulu bibit pak choy dari media semai dengan menggunakan air bersih. Bibit pak choy dicapit dengan menggunakan busa yang ukurannya disesuaikan dengan lubang botol air mineral. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang botol air mineral. Satu lubang diisi satu bibit pak choy. Letakkan di bawah sinar matahari langsung, pagi sampai sore hari.
Selalu periksa air nutrisi setiap hari. Bila air nutrisi berkurang, segera tambahkan air nutrisi. Dan ukur juga kepekatan air nutrisi di 2,5 milisiemen. Kurang lebih umur 23 hari setelah tanam, pak choy bisa dipanen. Demikian tutorial menanam pak choy secara hidroponik dengan memanfaatkan botol bekas air mineral. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Bila ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.